Halo tuh bos. Nah, atraksi banget saya. Tempat-tempat usaha milik warga semua. Kenapa? Dia akan berjalan terus berkeliling. Atraksi seperti ini akan terus berlangsung Tribuners sampai Cap Gome atau 15 hari biasanya setelah Imlek atau hari puncak nanti tanggal 5 Februari sekitar tanggal 5 Februari ya. Jalan di jalan Kota Ketapang Tribuners dan tempat-tempat usaha milik warga Tionghoa. Dia akan singgah dan beratraksi biasanya. Kita akan terus ikuti perjalanan mereka untuk beratraksi. Sepertinya sangat jauh nanti ini. Kita akan ikuti terus Tribuners. Sejauh mana? Sepertinya bakal jauh sekali ini Tribuners. Tampaknya bakal jauh. Itu dia mereka. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.